Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah lama tidak membuka pengelolaan kinerja PMM. Yuk kita buka lagi karena sekarang sudah masuk di bulan Juli. Kita sudah akan melaksanakan pengelolaan kinerja untuk semester 2. Yuk kita ke PMM lagi. Ke bagian tab pengelolaan kinerja. Nah, kita tunggu dulu. Baik, kita masuk ke beranda. Nah, di sini sudah ada tulisan untuk masih Januari sampai Juni 2024. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan untuk ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya. Kita bisa cek dulu, nggak apa-apa di sini. Cek caranya. Nah, caranya seperti ini. Tekan nama Anda di pojok kanan atas nih, lalu diklik nanti akan muncul ganti periode. Tekan tanda panah bawah untuk ganti periode. Periode yang tampil pertama kali adalah periode Anda saat ini. Jika periode belum bisa dimulai, Anda dapat kabari atasan untuk memulainya. Seperti itu, terus ganti periodenya mau kapan ya? Kita tinggal pilih, klik saya mengerti. Berikutnya kita klik yang ada namanya. Nah, ini diklik nama ganti periode. Nah, di sini Januari Juni kita bisa memilih untuk Juli Desember. Nah, tapi saya belum bisa memulainya karena ada tulisan belum dimulai oleh atasan. Jadi, kita harus kasih tahu atasan kita terlebih dahulu agar periode yang Juli Desember ini sudah bisa kita klik ya. Baik, karena belum bisa melanjutkan ke yang semester 2, maka kita belum bisa lanjut. Itu aja Bapak Ibu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.